Dimana akan mempertemukan outlet grup melawan kanker. Untuk itu kepada para penonton yang masih ada di luar, untuk saudara yang masuk ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Dimana menurut rumor yang saya terima bahwa kanker pun akan membawa nama pemain yang sudah tidak asing lagi. Rika, mereka jago nggak? Ya, semua. Ya. Oh. Lo begitu ya mas? Ini mau kok? Silakan untuk ini makan di warung itu laku, itu bos. Makasih ya bos. Iya. Bos. Oh itu laku ini kucing. Oh iya iya. Lepukna video. Bos mampir itu nomor cici. Ini duitnya kalau mau rempoh. Bos. Siap kan? Iya siap bos. Amin bos. Sama-sama. Siap. Yang kemarin alhamdulillah menjadi kolaborasi tingkat kabupaten Tolikara dan berangkat ke Semarang. Kemudian MKM Ma'ruf juga berpartisipasi parkidul dengan Bos Nadia Aqua. Kemudian MJM yaitu dengan manajer Song Ali. Ya, modifikasi sepeda motor. Ayam potong meri, rumah Kang Sate. Nikmati sembako, silakan geser di nikmati sembako. Nih, jam rental. Kemudian Kenji Futsal, yang mau futsal di Kenji di Pasiraman, family futsal di Tonjong atau di Bandar Sari tempatnya. Cuci mobil karwas. Sugeng. DM Avarel. Ken. Melia. Kemudian recovery kopi. Kemudian toko bangunan di Burung Makmur. Agra. Dan masih banyak yang lain yang ikut berpartisipasi dalam efek Sandra Putra di Pekuncen. Hansa Wedding, siapa yang mau nikah silakan dengan Hansa Wedding. Warung sederhana di Parkidul ini menyediakan sembako juga dengan harga yang murah di warung sederhana di Parkidul dengan Bos Gareng. Ayo yang masih ada di luar untuk segera saja masuk ke lapangan. Bentar lagi outlet maupun kasar akan tiba di lapangan.
Ayo, saya yakin bahwa supporter maupun pecandu, penggemar maupun pecinta sepak bola di kawasan Aji Barang sekarang sudah benar-benar ingin menikmati tontonan sepak bola yang menarik, aman, nyaman, sehingga dapat untuk ditonton, dinikmati sambil